Kad raya dihiasi rempah ratus seperti jintan, bunga cengkeh dan bunga lawang dipilih memenangi cabaran 500 Kad Raya Nasional FM. Pendengar bertuah Ahmad Syamsuddin Muhammad Syafi'i mengambil inspirasi keenakan rendang daging bondenya dalam mereka cipta Kad Raya kreatif itu. Cabaran yang pertama kali diadakan Nasional FM itu yang bertujuan mengembalikan nostalgia Kad Raya mendapat penyertaan luar jangka. Menurut penerbit program berkenaan Rosli Omang, 28 pendengar bertuah dipilih dan 4 nama akan diumumkan setiap hari bermula hari ini sehingga 29 Jun dalam segmen Nadi Pagi, Warna, Zoom dan Layan di Radio Nasional FM. Rata-rata semua yang hantar memang semua hantar yang memang kreatif, seperti yang kami umumkan hari ini. Ada bunga cengkeh, ada yang letak gambar-gambar DJ. Oh, tu macam bonus je kan. Jadi antaranya ialah menghantar kad kreatif. Kreatif bukan dari segi cantik sangat ke apa, tapi mereka buat sendiri, manis, ikhlas nampaknya. Contoh-contoh macam kad-kad ni kan, ada yang istimewanya ada gambar-gambar DJ-DJ juga kat dalam. Tengok macam mana hasil dia kat dalam. Jadi terima kasihlah kepada yang menang, yang menghantarkan. Yang tak menang pun, anda semua memang terbaik. Penyertaan diterima dari pelbagai peringkat umur, dari peringkat sekolah rendah hingga berusia 60 tahun. Kita berhasrat untuk mempelbagaikan lagi treatment ataupun gerak kerja penghantaran kad sebeginilah, ataupun ucapan sebegini kan. Tidak semestinya kad raya. Mungkin tahun depan kita nak cuba buat ikat ke. Pemenang menerima hadiah bernilai RM400 termasuk wang tunai, baucer barangan dan produk dari penaja Jus Dria. Cabaran 500 Kad Raya Nasional FM bermula pada 27 Mei lalu dan berakhir 20 Jun.